Bagaimana? Akhirnya ya. Tanggal 14 datang ke TPS. Nyoblos. Atau kau ingin dengar saya bicara apa adanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali Denospit hadir dengan video vlog hiburan dan informasi. Kali ini, Denospit akan mengunggah sebuah video vlog, yaitu perjalanan masa pendukung Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Titik awal pengambilan video ini diawali dari Desa Sumberejo Margo Mulyo Bojonegoro dan akan berakhir finish nanti di Semarang, tepatnya Pak. Adalah di Simpang 5 Semarang. Oke, bagaimanakah keseruannya nanti? Yuk kita ikuti perjalanan ini secara virtual. Jangan lupa yang baru menemukan channel ini dukung dengan cara subscribe, like, share, dan komentar. Selamat menonton video ini sampai selesai. Semarang Pak, Semarang. Acara kampanye. Iya, mangga. Ayo. Semarang. Acara apa ki Mas? Acara apa ki? Acara Semarang. Yo solo solo solo. Ngono ae setengah nang tak rewangi adus lha iki jam sawah rung mangkat piye cara Mas. Wah, lek mbok mijir.
kemarin apa niki terkait masalah calon presiden. Calon presiden ngeten Pak nggih. Masalah garapan tanah hutan ngeten nggih. Alhamdulillah sedaya kemawon sak menika terkait garapan tanah wono niko sampun masuk ke DPKTS sedaya mawon. Mboten nenten sing ketinggalan. Ngoten nggih. Kula suwun niki mengke jenengan pasne kiwa tengene nggih, ngeten mriku aja ngantek keri. Ngono enak sing keri jenengan padosi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ada. Gak pernah.
Dalam dua jari, Mas. Tak kenal Mas, ngono malah. Kita bilang sebentar lagi coba, 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 coba
Akan memborong daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Siap? Ibu-ibu siap? Wakil Presiden? Wakil Presiden? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa? Dua. Nomor berapa? Dua. Baik, kita berikan kesempatan sebentar lagi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Angkat semuanya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Bapak Prabowo Subianto. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Indra Profesor Dr. Sufi Dasko Ahmad, Ketua Majelis Suryo PBB, Kiai Haji Masrur Anhar. Bagaimana? Bagaimana? Begitu, sudah luar biasa. Semangat rakyat
Jawa Tengah luar biasa. Terima kasih, saudara. Atau kau ingin dengar saya bicara apa adanya? Jadi, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, yang jelas kami ternyata tiap kali beliau muncul di debat, kita naik terus. Saudara-saudara, hampir semua survei yang katanya tidak mengerti tengah mantu, calon mantu, bekas pacar, tetangga, yakinkan semuanya. Saudara-saudara, lihat. Saudara-saudara sekalian, saya hanya minta dari Yang Maha Kuasa. Ya Allah, sebelum kau panggil aku, beri aku kesempatan untuk melihat rakyatku sejahtera. Berilah Indonesia bisa makan bergizi tiap hari. Dan manakala kami diberi mandat oleh rakyat Indonesia, yang pertama kali kami laksanakan memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Kuat tulangnya, cerdas otaknya, bisa bersih dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia mau seperti Anda. Kita tidak mau hanya beli barang-barang bagus dari negara Anda. Kami mau membuat barang-barang bagus itu di Indonesia oleh anak Indonesia dengan gaji yang baik. Tanggal 14 datang ke TPS nyoblos. Sesudah nyoblos jangan pulang. Tunggu sampai hitungan selesai. Saudara-saudara sekalian, kami mendapat laporan, mendapat informasi ada rencana mau merusak surat-surat suara di simpang lima ini, yang dari Jawa Tengah dan Semarang dan sekitarnya, dan ada juga dari tempat jauh. Saya minta ya saudara-saudara, saya sedih sekali kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Saya sudah sekolah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss. Belum pernah ada guru sejahat itu. Edan. Saudara-saudara, kalau di sekolah 5 udah merah, 4 apalagi. Aduh, aku hanya dikasih 1,1. Sekarang, tapi maaf ya, saya ini besar. Emangnya gue pikirin. Sorry ya. Tapi
Sekarang jujur ya, aku minta dari rakyat Simpang Lima ini, aku dikasih nilai berapa hari ini? Berapa? 100. Ya, 100 kebanyakan. Ya, aku terima kasih deh dengan 90. 1,1. Terima kasih. Saya pulang dari sini tambah semangat. Saya tambah muda 25 tahun. Saudara-saudara, ada musik gak? Joget. Yeah.
Keliru ini. Keliru sama si Ici sama Anis aja. Yeah.